tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, dari kamu. Percayakah saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi? Ya, kami percaya. Percayakah saudara akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, kami percaya. Percayakah saudarakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Ya, kami percaya. Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari terkasih, moga saudara agar anak ini dipersatukan dengan Yesus Kristus dan diterima sebagai anggota umat Allah. Ya, amin. Maukah saudara agar anak ini dibaptis dalam iman Gereja Katolik yang telah kita akui bersama? Ya, amin. Lorenzo Luis Vivas. Padue diringin jenengan padue. Aku baptis engkau demi nama Bapa dan Putra dan Roh. Amin. Saudara-saudara terkasih, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah membebaskan anak ini dari dosa dan melahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Dia sudah diangkat menjadi Putranya dan dipersatukan dengan umat-Nya. Sekarang dia diurapi dengan minyak krisma seperti Kristus diurapi oleh Roh Kudus menjadi imam, nabi dan raja. Semoga Allah berkenan menjaga anak ini agar dia menjadi anggota umat-Nya yang setia sampai masuk ke kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, pakaian putih ini melambangkan bahwa anak ini telah mengenakan Kristus. Hendaknya saudara membantunya dengan perkataan dan teladan agar dia dapat memelihara martabatnya tanpa cela sampai masuk ke kehidupan kekal. Terimalah lilin ini lambang Kristus yang bangkit dengan mulia. Semoga dia meneranginya agar dalam perjalanan hidupnya dia mampu menjadi cahaya bagi orang lain. Bapak Ibu mari kita terus berjalan.